Jumlah penumpang di Terminal Patria Kota Blitar mengalami kenaikan sejak memasuki libur Natal dan Tahun Baru 2022. Kenaikan jumlah penumpang di terminal mencapai 20%. Selama pandemi COVID-19, rata-rata pergerakan penumpang baik datang maupun pergi dari terminal sekitar 1.400 orang dalam sehari. Namun saat libur Nataru, jumlah penumpang mencapai 1.600 hingga 1.750 orang perharinya. Ferry Sugiarto, Kepala Terminal Patria Kota Blitar, mengatakan, kenaikan jumlah penumpang didominasi oleh kedatangan penumpang dari sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Lampung, Bali, dan Surabaya. Pihaknya juga terus melakukan pemeriksaan administrasi terhadap penumpang dan awak bus selama angkutan Nataru mulai tanggal 24 kemarin hingga. Penumpang ada peningkatan tapi sedikit ya, hampir sama dengan bulan Juni. Untuk pemeriksaan administrasi penumpang mulai tanggal 24 sampai tanggal 2, yaitu nanti pemeriksaan vaksin dosis lengkap sama antigen 1x24 jam. Kemarin juga saya sosialisasikan ke kru-kru, ke PO juga, masalah untuk syarat-syarat perjalanan untuk orang di dalam negeri. Meski penumpang maupun awak bus wajib melengkapi dokumen administrasi persyaratan perjalanan, petugas tidak akan melakukan putar balik atau pengembalian penumpang yang tidak membawa syarat perjalanan yang lengkap. Dari Blitar, Imron Danu melaporkan.